Aktivitas kita di Terminal Jati Jajar kali ini luar biasa seru dan mengharukan, jujur aja gue tadi sempat ngeluarin air mata, cuman kepalan pakai kacamata jadi nggak begitu kelihatan. Yang bener-bener bikin gue terharu tuh ketika Mas Hani bilang, yang penting kita sudah boleh di terminal. Ya Allah, itu rasanya kayak gimana ya, 2 tahun loh boy. Terminal udah kayak, gak karu-karuan lah. Makanya yes, mudah-mudahan ini jadi... mudah-mudahan ini jadi momen pandemi selesai dan ya, kita semua orang-orang transportasi, rekan-rekan gue bisa mulai berusaha untuk pulih. Mereka bisa berjuang lagi, mereka bisa pulih, mereka bisa memulihkan diri. Baik. Ya sekalian selamat beraktivitas, mudah-mudahan aktivitas kalian diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, terus rezeki kalian diberikan kelancaran, keberkahan, hajat baik kalian dikabulkan, kalian dan keluarga kalian, orang-orang yang kalian sayangi diberikan kesehatan, keselamatan dan perlindungan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat untuk berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.